Rebus 300 ml susu sampai mendidih. Masukkan 10 lembar keju lembaran lalu kecilkan api. Aduk sampai keju mencair, tambahkan 1/4 sendok teh garam lalu dinginkan sampai bisa dibentuk. Bentuk bulat kecil dengan sendok. Campur 500 gram singkong parut, 50 gram kelapa parut, 1 buah kentang kukus yang sudah dihaluskan, 1 tangkai peterseli cincang halus yang sudah diperas, dan 1/2 sendok teh garam. Aduk rata. Ambil sedikit adonan singkong, isi dengan adonan keju lalu bentuk bola-bola. Goreng di dalam minyak panas sedang sampai kuning kecoklatan dan matang.